Senang sekali corak permainan yang ditampilkan oleh barisan pemain pasukan Selangor 2 ini. Tidak cantik, ada ruang masuk ke dalam kawasan penalti. Antara ke belakang, Sarabanda ada ruang. Lembata, sayang. Sayang sekali Sarabanda. Beliau ada ruang yang cukup baik di hadapan kawasan, di hadapan pintu gol pasukan Sarawak United. Tetapi, sayang sekali. Sedikit saja. Oh, ini sudah pastinya sungguh mengecewakan kem pasukan Selangor 2. Nampaknya. Terus lagi Chang Hun. Cantik di situ kepada Uci Akbar. Cantik hantaran. Dan itu dia! Jaringan daripada Uci Akbar. Memberikan ruang buat Uci Akbar untuk menolak masuk bola. Untuk gol pertama buat pasukan Sarawak United. Mudah buat Uci. Ya, kalau kita dapat lihat, Uci Akbar memperdaya Selangor FC 2 kerana seperti bola terkena tangan Zahri dan Josh Atram. Tenang beliau. Akan melakukan percubaan. Di situ Atram, mudah buat Atram. Mudah buat dan tidak salah untuk melakukan penalti yang seterusnya untuk memberikan gol penyamaan dan terus. Chang Hun cantik di situ, ditumbuk keluar penjaga gol. Tumbuk Amiao cuba untuk masuk ke dalam di Amiao lagi. Cantik. Di sini nombor 77, rembatan. Rembatan daripada Muhammad Fahmi. Sama-sama nantikan. Terus saja mudah ditangkap si Izhan. Ada kekasaran di situ dilakukan oleh Amir Hadin. Tamat perlawanan. Itulah berakhirlah perlawanan.